dicampur sama datang seorang orang yang berbahagia dengan kesempatan siang hari ini. Sebesar untuk berdoa belas selamat menemui hidup baru tentunya untuk Kak Randi juga Mbak Amika. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah istiqomah. Coba dikasih momongan. Amin. Salah satu buah tembang lagu Ahmad Tersembah Nuwun.
panitia. Ya, dadah. Dadah. Ini suasana ya. Di dalam Gua Gong Pacitan. Rombongan pariwisata dari RT 4 RW 4 Kelurahan Bugangan. Oke, oke. Lanjut. Ini suasana di pintu gerbang masuk Gua Gong Pacitan. Rombongan pariwisata dari RT 4 RW 4 Kelurahan Bugangan. Oke. Dadah. Pak Baji ora ono berarti kuasa komentar banter, Pak. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ini kami posisi berada di pintu masuk Gua Gong Pacitan. Ini dari dulur-dulur rombongan pariwisata RT 4 RW 4 Kelurahan Bugangang. Ini di samping saya Bapak Muhammad Ikrom, Bapak mantan RT, penggagas kegiatan pariwisata ke Gua Gong. Gini Pak Ikrom, penggagas hari ini, diadakannya kegiatan ini tujuannya untuk apa? Dan ini memang luar biasa, bisa buat percontohan di Kelurahan Bugangang. Silahkan, ini misi dan misinya apa di kegiatan ini, bisa buat panutan di RT-RT yang lain. Monggo Pak Ikrom. Ya, terima kasih sampaikan kepada Bapak reporter, Bapak Sunaryo dari Boja. Saya selaku mantan ketua RT4, ya alhamdulillah pada hari ini Minggu 7 Maret 2021 warga RT4 dan sebagainya bisa berwisata di Gua Gong dan Pantai Kelayar Pacitan. Alhamdulillah, yang pertama nanti dari wisata ini yang pertama adalah keguyuban dan kerukunan antar warga RT4 RW4 dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Adapun dana yang dipakai yaitu dana dari kas dan alhamdulillah kita 2 bis bisa khususnya warga RT4 gratis semua, dan semoga keakraban ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan keakraban kita, dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan walaupun dalam pandemi ini kita juga tetap butuh rekreasi untuk menenangkan pikiran dan menambah imunitas kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah menyelesaikan segala acara ini dari awal sampai akhir, dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya berjalan lebih lancar lagi dan bisa berwisata di tempat lain. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Ikrom selaku penggagas kegiatan pariwisata di Gua Gong, yaitu Bapak mantan Ketua RT 4 dan RW4. Nah, ini sudah di samping saya Bapak Ketua RT yang paling muda dan paling ganteng di Kelurahan Bugangang. Dari 67 RT yang paling termuda Bapak Fahmi, luar biasa, tepuk tangan untuk warganya dan paling ganteng ya. Ya, ini regenerasi di RT 4 berjalan luar biasa. Dari kepemimpinan RT yang lama ke yang baru. Gini Pak RT yang baru, Pak RT RT 4 RW 4. Apa pesan dan kesannya dan misi-misinya tadi sudah dibisarkan oleh Bapak penggagas Bapak Ikrom untuk kegiatan pariwisata di Gua Gong. Monggo Pak, kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada siapa, monggo dengan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang.
Sebelumnya terima kasih juga atas antusias warga-warga RT 4 baik maupun dari warga di luar RT 4. Harapannya dengan wisata ini kita bisa mempererat persaudaraan di antara warga RT 4 Kelurahan Bugangan. Dan semoga tambah guyup, tambah tentrem, tambah jos pokoknya gitu. Kedep. Pindah tiap tahun aja ke Pak RT ke? Setahun aja, ke? Ya siap insya Allah. Kalau ada jadinya tiap tahun. Yeah. Mungkin sekian dari saya. Saya, oh ya, sekretaris ya, sekretaris. Udah. Ya terima kasih Pak RT, Ketua RT 4 RW 4. Kepada segenap rombongan dari Semarang, dari khususnya RT 4 RW 4, semoga kedepannya kegiatan dan kemasyarakatan di RT 4 RW 4 berjalan lancar, rukun, sehat semua, amin ya robbal alamin. Itu liputan dari kami RA Video Shooting. Ini ownernya Mas Iwan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini panitia Pak Dodi. Ya. Ya. PB Dodo. Ini premane Bugana. Premane. Nah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap sehat semua, nggih. Ini di sebelah saya ada Pak RT dan panitia piknik atau tour RT 4 Kelurahan Bugangang. Ini ada sambutan sepatah atau dua kata dari perwakilan panitia. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana kita semuanya, khususnya warga RT 4 RW 4 Kelurahan Bugangan, bisa berpariwisata, berdharma wisata bersama sedulur-sedulur semuanya. Ini kami juga ucapkan kepada mantan RT kita, Bapak Ikrom, yang mana dia sangat peduli sekali dengan warga untuk ya bisa berpariwisata ataupun berdharma wisata bersama di Pantai Kelayar dan Gua Gong, yang mana acara ini sebetulnya sudah dicanangkan berapa bulan atau bahkan sampai menunggu 2 tahun, karena kemarin sebetulnya mau berangkat kita ada musibah yang mana sampai sekarang belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya warga yang mau divaksin Corona 19 ini, Alhamdulillah bisa terlaksana. Kita sudah terkabul dan kita bersama-sama ini dari belakang ini warga, khususnya warga RT 4 RW 4. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Dodi. Pak Dodi, sepatah dua kata-kata. Terima kasih kepada peserta. Terima kasih kami ucapkan seluruh warga Bugangan RT 4 RW 4 yang saat ini sedang melaksanakan piknik wisata di Kelayar. Kami mengucap syukur karena dengan kekompakan panitia-panitia dan warga RT 4 RW 4, sehingga kami bisa untuk berpariwisata gratis tis. Alhamdulillah. Ya, ini selanjutnya sekali lagi untuk pesan dan pesan dari perwakilan peserta. Siapa? Dari perwakilan peserta. Monggo, Ibu. Oke. Terima kasih banyak buat terselenggaranya acara ini karena kerjasama dari Bapak RT yang lama. Terima kasih banyak buat Bapak Ikrom, begitu juga untuk yang melanjutkan Bapak Fahmi. Terima kasih banyak buat kita semua boleh bekerja sama sehingga boleh terjadi kita bersama-sama boleh piknik di Pantai Kelayar dan Gua Gong Pacitan. Terima kasih banyak buat semuanya, semua karena izin Tuhan juga kami boleh bersama-sama menyelenggarakan ini, dan terima kasih banyak untuk ke depan. Biarlah kami boleh bersama-sama kembali untuk bisa piknik ke tempat yang lainnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semua. Ya, salam sembugangan hebat. Nggih. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull. We could be taking control. We could be taking control. Taking control, yeah. Negative bull,
Crazy, crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing.
kasih atas kerjasamanya. Kami juga minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.